mengalami sabu sebanyak 1 ton dari Cina berhasil digagalkan. Bersamanya ditangkap 9 tersangka warga negara asing. Salah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dan meninggal dunia karena melawan petugas saat akan ditangkap. Yang ini kami jelaskan di sini pada press conference ini bahwa apa yang sudah rekan-rekan muat sampaikan ke publik kemarin beberapa waktu lalu itu adalah hasil kerja sama antara tiga instansi yaitu Polri, Kementerian Keuangan BPKI, serta BNN. Jadi dari segi informasi kita sharing informasi antar ketiga instansi dan di lapangan juga kita bekerja sama. Jadi inilah kerjasama mudah-mudahan melalui kerjasama ini nanti kita bisa memotong suplai-suplai di samping kebutuhan.